meal, a lunch, and that's usually at Easter time or Christmas time. And Christmas time. Jadi dua kali setahun selain dengan minggu doa bersama ini, maka dua kali setahun kami juga mengadakan makan siang bersama. Dimana gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain makan siang bersama biasanya pada momen-momen Paskah dan juga momen Natal. And during the year we have at least two or four other organized prayer meetings, either before or after Easter or Pentecost or Trinity Sunday or close to Advent. Dan kami juga memiliki pertemuan doa bersama, biasanya pada menjelang Pentakosta atau Minggu Trinitas atau juga pada saat Advent. This is to enable Christians to appreciate various forms of prayer, like the charismatic prayer, the tenting prayer, the evening of songs, and even we have Bible sharings in smaller groups. Dan ini kami lakukan agar umat Kristen bisa merasakan dan juga menghargai banyaknya begitu beragam tradisi doa yang ada. Jadi ada doa tenting,